mampir ke lapangan ini. Betul, Bang Ari juga sama kan? Betul. Beliau ini pewarta media BNR. Kalau ini bukan pewarta media, dia pembuat media dulu di awal tahun 94 ya. Mengawali di Agrobis Burung. Agrobis itu Agrobis Burung, terus ada Agrobur, sampai berubah konsep ya. Nah, itu bagian dari metamorfosis bekas es tabloid Agrobur dulunya. Jadi tabloid Agrobur bubar lah mereka. Ya teman-teman redaksi pada bikin media masing-masing itu aja sih. Jadi yang betul-betul memahami, mengetahui, memantau, mengamati dunia perburungan dari awal dunia lomba sampai sekarang. Kebayang bro, udah tahun 94 ya. Sebelum akhir ya. Dari saya bujangan sampai sekarang punya cucu, itu aja. Jadi betapa hari ini lapangan PMM ini betul-betul mendapat suatu kehormatan. Luar biasa. Terus gini kan, di mata Kang Ade selama ini pasti kan pernah mendengar nama PMM ya, dan PKM Pak Iskandar sebagai ketua. Apa yang ada di benak Kang Ade saat itu sebelum melihat secara langsung hari ini? Jadi waktu itu saya mendengar ada paguyuban Muraimannya ya, yang diberikan oleh Pak Iskandar. Saya bilang, wah luar biasa bagus ini. Jadi kehadirannya turut memperkaya, meramaikanlah komunitas Muraimannya saat ini. Di mana banyak EO-EO yang sekarang yang lebih spesifik ya kelasnya ya, kelas Murai Batu. Dan kehadiran PMM ini ya cukup luar biasa lah, itu mewakili Kecamatan yang terutama penghuni Murai Batu ya, itu aja. Nah, kalau Bang Ari, gimana kesannya? Setelah melihat secara langsung nih kalau Bang Ari ini. Kalau saya pun sama ya, gitu namanya. Maksimal 4. Ini awalnya komen bagaimana sih? Iya, gitu. Tapi memang setelah dicerah, ya benar kata Om Ade bilang ya. Jadi, ya mungkin buat komunitasnya Mania ya, ini salah satu wadahnya. Gitu. Kita bisa melihat gambaran-gambarannya, mungkin burung-burung yang bisa itu pantau lah lebih keras. Gitu ya? Ya. Itu. Nah, Kang Ade, kembali ke Kang Ade. Sekarang ini kan kadang-kadang menurut saya ya Kang Ade, kan sekarang saya sedikit mengikuti lah ya. Ini dengan berdirinya komunitas-komunitas ini apa enggak justru mengkebiri atau apa, mengkotak-kotakan atau apa sih? Gimana menurut Kang Ade? Dalam arti kata gimana nih? Kita bandingkan dengan EWO yang apa? Era sekarang. Oh iya, trennya ya harus ngikutin perkembangan saat ini. Bagaimanapun juga tren 24, 25G itu kan sekarang lagi musim ya. Ketimbang apa gadangan dengan reguler yang biasa ya. Ya kita bukan mengecilkan yang reguler lah. Sekarang trennya pemain kan pengen burungnya terpantau. Walaupun dengan tiket mungkin agak lebih mahal ya ketimbang gadangan. Menurut pemirsa maksimal penawaran 25 juta. Pantau oleh penonton. Jadi penilaiannya benar, kalau ada yang lebih fair lah, ya palingnya jalan fair selesai lah. Nah untuk hari ini, kan udah lihat langsung ini. Saya ini kan termasuk yang 24, gimana? Saya kan ini kan kunjungan pertama saya ke lawan PMM. Saya begitu masuk terbangnya, wah lapangannya luar biasa ini untuk sebuah EO ya. Ini bukan hanya buat latihan, buat lomba besar juga. Saya rasa bisa ya parkirnya sih. Ya, dengan 24 itu ya. Betul, yang 24 itu. Jadi sarana buat nyeting burung juga enak gitu. Dan saya lihat penjuriannya juga bagus. Pemain cukup enjoy lah mereka dari sejak dari sesi pertama sampai hari ini sesi keberapa ya? Sesi ke-10 lah ya. Cukup bagus lah saya lihat itu. Dan sistem langkah-langkahnya juri semuanya juga mereka peserta kelihatan puas sampai sesi hari ini. Ini senior. yang jawab, yang kasih penilaian, yang review ini senior. Jadi nggak ada tendensi apa-apa, berarti apa yang disampaikan kalian juga tadi kita diskusi ya, apa yang kalian lihat sampaikan aja. Saya bilang jelek, bagus, bilang bagus. Ini pemain kan semua terwadah ini, ada
menengah ke bawah sampai pemain-pemain atas juga hadir di sini saya lihat. Mereka sama-sama menikmati lah. Tidak ada apa namanya gap di antara sama lain. Nah, ini cukup mewakili semua kecamatan lah, iya, di PMM ini. Bicara gap. Gap. Betapa sekarang ini jarak antara pemain itu betul-betul enggak ada mungkin. Ini kan berbeda eranya di katakanlah di bawah tahun 2000 lah katakanlah. Di mana dulu pemain besar betapa diagung-agungkan. Jadi seolah-olah ada pemain besar, ada pemain kecil. Ini saya rasa dampak dari karena 24 dolar naga ini dengan adanya gantangan seperti ini. Siapa yang buruk? Nominasi. Memandang buruk siapa, buruk siapa, buruk si bos A, bos B. Karena dan siapapun bisa main. Bisa layak, bisa. Bola tiga. Juara. Yang penting buruknya bagus. Karena semua penonton bisa mengikuti. Dan 0-3. Iya sih. Bapak pemilik. Ganda. Cocok. 0-3. Versi saya. Tawaran berapa? Ya versi senior bro. Maksimal 25. Kemarin di. Mentok. Kalau ada yang minat bisa langsung hubungi. Itu cuma karena iseng aja. Pemilik bapak ganda 10. Mungkin bahasanya iseng. Tawaran berapa bang? Mewakili. Apa ya? Mentok. Jalanan sama beliau sebetulnya bahkan bisa ada satu foto yang kayaknya dia diangkat kaki gitu kan masih nomor gelandangan 23 media itu media 97 saya cari fotonya mentok juga ya. Iya ada bos lo ngapain nolak bos ini mentok semua bos mentok di era lomba konvensional ya bisa langsung begini ke masing-masing yang punya udah buka harga persiapan juri siap gimana? Ayo eksekusi. Harga tiket juga udah beda ya. Harga tiket kan sekarang cenderung ya agak sedikit mahal karena untuk yang untuk itu tadi untuk apa? Biar lebih yang penilaiannya. Eksekusi. Nah, itu aja. Jadi ya itu tadi seperti saya bilang dari awal bahwa gantangan model ini lebih nyaman dibuat pemain. Eksekusi. Terus satu pertanyaan terakhir yang gue anggap ini penting banget. Tren itu kan macam-macam di lomba burung, trennya udah berubah, fashion segala macam, pola gaya. Juara satu, gantangan 10, juara dua, gantangan 23 dan juara tiga, gantangan 03. Selamat untuk juara di kelas muda bursa. Akan bosan nggak pemain-pemain? Lomba burung kicau ini kan dinamis ya gayanya, jadi setiap ini berubah terus. Kita kan nggak menyangka, kayak saya misalnya tahun 2000-an kan nggak menyangka bakal ada event kayak seperti ini kan, ya kepikiran ya juga. Dan saya juga sebagai media nggak kepikiran bahwa sekarang ada YouTuber, ada segala macam di online ya, nggak kepikir seperti itu ya. Untuk ukuran media saya termasuk ketinggalan supaya apa dia untuk anak-anak zaman sekarang kan lebih ke ya itu digital betul. Jadi sekarang mewahnya lomba menurut saya Kang Ade ya, mewah, marwah itu agak sedikit memang beda sih ya. Dulu kan gini, maksudnya gini, dulu ketika kita lomba itu prestisnya, megahnya, wahnya kan bisa kita lihat misalnya panitia membuat 2 lapangan, 3 lapangan, 4 lapangan. Jadi kebanggaan seorang EO itu bisa buat 4 lapangan penuh gitu. Nah, itu kan sekarang euforia yang luar biasa. Kalau sekarang bukan dari situ ya sudut pandangnya. Nah, sekarang mah lomba dengan tiket yang cukup ya mahal, ya bergengsi lah ya. Peserta tertib itu udah cukup disebut sebagai sukses lomba menurut saya. Atau mungkin karena gini bang, karena itu kemajuan. Kota itu. Ya, mungkin kan di era 90-an dengan konvensional, nah tiba-tiba di era sekarang kan udah mulai beda. Gejelan kan. Dan dulu kan dari trofi hadiah juga kan cuma trofi kaleng, trofi biasa. Mereka udah cukup banyak. Kalau dulu ya bedanya selanjutnya bisa dipersiapkan hobi ya, benar-benar hobi ya. Ada yang penghobi murni, ada yang semi pedagang. Kota itu berjiwa besar. Bisa dipersiapkan berlangganan. Dan bergeser terus ke tahun 2000-an, hadiah berupa barang. Berikutnya ya uang tunai lah, di era BNR lah itu. Bagaimanapun ya peran BNR itu tidak bisa kita pungkiri bahwa. Bro, silakan bagaimana yang sudah memiliki tiket di gelar Kota itu berjiwa besar bisa langsung merapat ke yang gantang. Sekali pun nggak ada asap kan.
Enggak, dulu udah buka aja tapi buka. Hujan iya. Iya kan? Iya betul. Hujan tinggal kita istirahat juga. Enggak, udah hujan udah gitu. Enggak. Komentar ya. Nasional sekalipun iya. Kan gantangnya. Iya. Dan terbuka aja gitu ya ini. Kan? Ini jadi kayak pertanyaan terakhir, Bro. Ini karena mumpung nih kita bicara tren. Ya. Mungkin enggak sih nanti era konvensional yang sekarang kita bicarakan nanti akan kembali ke era karena soalnya begini, gue cara pribadi kan, gue kangen lomba empat lapangan, begitu pulau full, dia full, dan ketika ada 60 atau 70 burung ada juaranya, itu kan bisa langsung digantang yuk, sedangkan langsung digantang yuk, kita aja berdia besar langsung digantang yuk. 12G12 24 ya cuma melawan kayak ngetrek burung ya, mungkin nggak sih iya kan mungkin nggak sih nanti era-era zaman dulu saya sih kayaknya nggak mungkin ya karena ngikutin zaman terus ya kalau kembali ke masa lalu karena ya pemain sekarang kan udah dibikin nyaman dengan suasana seperti itu duduk manis di panggantangan mendengarkan langsung nggak ada teriak-teriakan jadi kalau udah kembali ke masa lomba-lomba reguler kayak dulu 60 gantangan, 40 lapangan, 3 lapangan kayaknya agak berat ya pemikiran saya jadi sekarang cenderung itu tadi ya dinamikanya di burung itu luar biasa jadi berganti-ganti terus ya kebayang begini makanya laporan kayak begini kan berat bukan lomba lah ya luar biasa ini beratnya kan penilaiannya semuanya ya udah lebih profesional lah sekarang ini ada satu lagi yang akhir mengkritik gua bro ini tahu ini kan gimana Kang Adik memandang suatu tren kan gitu. Ini kan ada tren gini dulu PBU betapa luar biasa terus trennya juga betapa tahun 94 diawali ada agrobis dulu itu Kang Adik ini jadi rebutan bro jadi kalau ada lomba ini jadi rebutan sini bener gak? Ya, iya dong kan dulu media satu-satunya itu nyata ya. Kan? Nah, terus gini, hadir BNR, hadir Romulawe, RGN, NZR. Jadi betapa kehadiran IO-IO besar ini bisa membuat keramaian tersendiri lah. Sekarang menurut saya justru IO-IO besar ini agak-agak slow pergerakannya, justru yang independen-independen seperti komunitas ini lebih marah. Nah itu tadi kan kembali ke juri ujung tombak. Nah menurut Kang Ade, apakah tingkat kepercayaan peserta kepada tim juri IO-IO besar dengan komunitasnya sekarang lebih ke yang komunitas sekarang? Nah sebenarnya sih dari ya semua juri sama ya tergantung apa namanya ya mental bersangkutan. Jadi kalau sekarang saya ramenya yang independen nih, ya, karena memang IO-IO independen sekarang lagi jor-joran nih 25 pagi segala macam itu aja sebenarnya. Bukan berarti juri yang IO-IO yang bermerek yang besar itu kalah sama juri enggak juga sebenarnya sih. Ya kan trennya itu tadi kembali ke 24 ya itu aja yang ramai. Tapi eksklusivitas IO besar tadi merasakan enggak mulai terkikis saat ini. Mulai terkikis eksklusivitasnya gitu. Dulu kan gini, "Woi, gua dong juri BNR. Oh, gua dong juri PBI. Oh, gua dong juri ini. Gua dong." Sekarang menurut saya ya. Jadi kembali ke siapa yang berkualitas dan dia ini ya itu yang juri yang hebat yang saya. Jadi penonton ikut menilai juri-juri yang bersangkutan. Nah, ini non label merek-merek. Waktu itu udah enggak jadi enggak ini sebenarnya. Enggak jadi enggak jual juga ya. Jadi kembali ke kualitas juri sendiri. Kan banyak juga kan sekarang juri label EOT itu dia ikut bertugas di apa komunitas independen ya yang 25 ya. Itu gantung dengan kualitas itu juri. Tapi gini, dengan semaraknya event-event 24G ada enggak sih feel yang hilang menurut kamu sekarang? Iya. Ya ada lah ya seperti apa kan suasananya memang suasananya ya betul bener lari ya auranya juga beda kalau dulu kan pagi-pagi kita datang ke rumah jadi sekarang kita mau jadi untuk berperang lah kalau dulu kan apalagi mewakili daerah ini misalnya dulu kan di Jakarta ada tim Jakarta tim ada apa di blok tengah ya Piala Raja jadi sekarang kan beberapa bisa kan itu mau berperang itu jadi siapkan amunisi jabang masing-masing itu yang hilang ya. Kayak sekarang kan nggak ada kayak seperti itu
coba sekarang ada event-event tertentu, nggak sekompak kayak dulu. Kalau lu kan ya, saling berhimpun lah, mana ya lu punya amunisi mana, ayo kita siapkan untuk ke event ini mewakili tim Jakarta misalnya. Jakarta, mewakili Jakarta, All Star Bogor masih tetap ada, bahkan Jatim Raya ada. Iya. Jadi gua masih inget kan, di waktu itu gua nonton lomba di Ancol gitu kan. Itu bis-bis itu kan? Oh iya. Dipasang banner gitu kan, Pak Lu. Sama tim ya. Bahkan saya salut dulu Jakarta tim. Dia mampu memberangkatkan kecobaannya Jabodetabek, tinggal 5 bis loh. Hotel semua ditanggung, makan semua ditanggung. Karena ya itu tadi pengelolanya, pengurusnya, dia kan lebih profesional ya. Dia merangkul para sponsor, jadi yang menjadi sponsor lah waktu itu. Jadi kecobaannya benar-benar ya, merasa nyaman mewakili daerah masing-masing gitu loh. Untuk berperan lah begitu. Sekarang ya udah nggak ada seperti itu. Bukannya hilang? Ya emang udah nggak ada. Hilang nggak ada? Biar udah tipis. Betul ya tipis. Iya kan ya, ada. Ya. Apa belum kali ya? Mungkin ada. Tapi saya yakin nggak bakal. Karena masing-masing daerah udah punya apa? EW apa? Event-event sendiri. Nah terus agak pribadi nih kan, ya kan, penghasilan sekarang sama dulu enak mana? Ya tahun 94 sampai tahun ini kan udah berapa kali inflasi. Dulu panitia misalnya ngasih 200.000, sekarang ada yang ngasih 150.000 kan luar biasa. Ya. Itu udah berapa kali inflasi udah dolar saat itu mah. Iya, apa yang namanya? Bukan. Nilai apa ya? Angkanya sama, nilainya berubah. Jadi kebutuhan sekarang berbeda. Iya, jadi jadi samain dulu. Soalnya gue ingat banget, gue ada satu pengalaman pribadi sama Kak Ade. Karena dulu Kak Ade tahu banget gue IO independen, IO kecil lah. Waktu itu gue sempat bikin lomba di Bekasi, PPN Cup. Tapi mengenal Uncing saya udah kenal dari dulu, seorang fighter sejati. Ya benar, di independen luar biasa itu. Catatan gue. Iya. Jadi kayak ada salah satu orang yang mengikuti jejak karir gue di dunia perburungan. Bahkan kemarin di ikan gue sempat skip di burung itu 3 tahun. Dan sekarang terjun ikut lagi karena saya melihat sosok fighter yang fighter banget. Nggak sungkan dia merogoh kocetnya untuk mengikuti sisi minus lomba itu yang tersentuh lah. Karena bisa gue jamin 100% dari awal gue bikin lomba, merawat juri, ikutin orang, gue tuh nggak pernah ikut untuk mengkondisikan burung yang juara. Nggak pernah. Yang namanya di orang gue tahu dulu ketika ini, oh ini, awalnya tahu aja. Tapi memang gue juga nggak bisa menjudge. Yang penting dari guanya termasuk Kang Ade, saya sendiri di sini jangan harap ya. Karena saya di sini terus lik burung gue juarain atau lik burung gue pantau, jangan harap, kita serahkan aja pendirian, lu nikmati. Kalau emang burungnya nggak bagus, protes, ada kekurangan, ya udah kita simpul. Jadi terima kasih banyak Pak Ari, terima kasih banyak Pak Ade. Hari ini sedikit kita bersilaturahim, tapi ada satu hal. Ternyata kemajuan dunia burung ini betapa kami merasakan. Dan untuk teman-teman yang baru 5 tahun main burung, kayaknya harus banyak belajar sama Pak Ade untuk menjadi pemain burung. Bagaimana sih? Ini jadi sukses lah buat PMN PKM luar biasa. Sukses. Jangan lupa kecomannya datang ke acara-acaranya PMM. Setiap hari apa? Jadi kita nggak ada laper. Kita memang sebulan 2 kali. Oh, sebulan 2 kali. Dan rasionya lumayan. Kita sudah mengagendakan ke Lampung. Kita mengagendakan ke Pekalongan, ke Magelang. Mungkin nanti setelah Magelang balik lagi ke Sumatera. Mungkin kita menyasar ke Palembang. Pokoknya Pak Iskandar jadi tanpa sponsor. Tahun itu di base camp ini hanya base camp sebulan 2 kali. Mungkin 2 minggu ke depan hari Sabtu pertama. Tadi berarti pas sebelumnya ada ini ya Pak? Masterpiece juga ya Pak? Oh iya, anniversary kan? Iya, untuk anniversary kita mungkin di Masterpiece Agustus tanggal 6. Pokoknya agak-agak kurir gak Pak Iskandar? Semoga sukses terus lah. Lagi terus PMM. Amin. Sekali lagi Wari, terima kasih banyak. Sama-sama. Sukses ya. Sama-sama.